Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Bagas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi-materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk ujian tengah semesternya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu adalah pengenalan tentang rekayasa perangkat lunak. Perbedaan PL dan ilmu komputer. Perbedaan perangkat lunak dengan ilmu komputer adalah ilmu komputer seringkali dideskripsikan sebagai suatu studi sistematis pada proses-proses algoritma yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, seperti halnya di sini adalah teori, analisis, desain, efisiensi, penerapan, dan aplikasinya. Sedangkan perangkat lunak merupakan adalah sebuah data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, yang di mana data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Jadi, perangkat lunak itu dapat berupa program atau prosedur. Perbedaan antara RPL dengan ilmu komputer adalah intinya ilmu komputer berhubungan dengan teori dan metode yang mendasari sistem komputer dan perangkat lunak. Sedangkan RPL berhubungan langsung dengan praktik dalam memproduksi sebuah perangkat lunak. Kemudian perbedaan rekayasa perangkat lunak dan rekayasa sistem. Rekayasa sistem mempunyai pengertian suatu sistem yang mampu memilih alat bantu yang baik dalam perencanaan maupun dalam penerapan perangkat lunak dan memiliki teknik yang baik untuk menilai kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan, serta mampu mengkoordinasikan, mengontrol, dan mengatur pelaksanaan pekerjaan pembuatan perangkat lunak. Sedangkan rekayasa perangkat lunak itu adalah aplikasi dari ilmu komputer yang membangun sistem perangkat lunak yang nantinya perangkat lunak itu akan dipilih kualitas dan teknika oleh rekayasa sistem. Rekayasa sistem tersebut berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pengembangan perangkat lunak, infrastruktur kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Perbedaan RPL dengan rekayasa sistem intinya adalah rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak harus memenuhi spesifikasi yang harus diproduksi. Kemudian validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh user. Evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan user. Ada empat fase, di mana fase utama pada proses rekayasa persyaratan, yaitu studi kelayakan, dibuat perkiraan apakah user yang diidentifikasi puas menggunakan perangkat lunak dan teknologi perangkat keras yang dipakai pada saat ini. Kemudian elisitasi dan analisis persyaratan, di mana hal ini merupakan sebuah proses penurunan persyaratan sistem melalui observasi sistem yang ada, diskusi dengan pengguna, user yang akan memakai dan yang mengadakan, analisis pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian spesifikasi persyaratan, yang dimana merupakan kegiatan menerjemahkan informasi yang dikumpulkan dari kegiatan analisis menjadi dokumen yang mendefinisikan rangkaian persyaratan. Validasi persyaratan, kegiatan yang dimana ini memeriksa apakah persyaratan dapat direalisasikan, konsisten, dan lengkap. Kemudian software engineering, definisinya adalah suatu proses evolusi dan pemanfaatan alat dari teknik untuk pengembangan software, yang dimana pendapatan penetapan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa dalam mendapatkan software yang ekonomis, yaitu software yang terpercaya dan bekerja efisien pada mesin, yang dimana terkandung komponen nilai dari software engineering yang berbentuk program dengan tugas-tugas, membuat suatu desain aplikasi yang di lingkungan atau pekerjaan, kemudian membuat deadline, pendahuluan, perumusan masalah, analisis, desain, dan kesimpulan. Kemudian dasar-dasar pengertian software, yaitu perilaku dinamis dari program komputer, yang dimana program terdiri dari algoritma dan bahasa yang digunakan adalah tingkat rendah atau binary. Kemudian programnya diterjemahkan untuk menjalankan transformasi atas dasar angka suatu pernyataan program yang lebih mudah
Yang kemudian, sistem elemen software bersifat logika, bukan filosofi, bukan fisik, ya, dan penggunaan komputer untuk tingkat yang lebih tinggi atau aplikasi program. Kemudian ada kegiatan software engineering, yang dimana menganalisa kebutuhan dan spesifikasi, estimasi atau feasibility dan sumber daya, desain solusi perangkat lunak berbasis komputer, implementasi desain berupa program, dan pengukuran kualitas hasil akhir berupa software. Kemudian karakteristik software. Sistem elemen software bersifat logika, bukan fisik. Software dikembangkan atau rekayasa. Software tidak rusak. Tujuan software engineering yang pertama adalah biaya produksi yang rendah, kemudian kinerja yang tinggi, biaya perawatan yang rendah, keandalan yang tinggi, dan penyerahan yang tepat waktu. Kemudian komponen biaya pengembangan adalah biaya relatif percakapan pengembangan perangkat lunak. Kemudian kinerja program itu dipengaruhi oleh keandalan perangkat keras, kebutuhan pengguna yang lebih ingin lebih baik. Portabilitas, kemampuan transfer perangkat lunak dari satu jenis komputer ke lainnya dengan biaya usaha yang minimum. Mengurangi ketergantungan hanya pada suatu pemasok lebih bersifat non-teknis politis daripada teknis. Kemudian perawatan, perbaikan membutuhkan waktu, perubahan perangkat lunak juga butuh waktu. Perawatan berusaha membutuhkan usaha yang membutuhkan perhatian yang cukup besar, biaya relatif percakapan pengembangan perangkat lunak. Kemudian keandalan sistem dibutuhkan saat kegiatan sistem yang berkelanjutan, aplikasi yang berbeda membutuhkan tingkat keandalan yang berbeda pula, kemudian keandalan perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian aplikasi-aplikasi software, sistem software. Ada compiler, editor, operating system component, telecommunication processor, file management utilities, operating system components. Kemudian kedua ada real-time software, di mana software yang mengikuti atau mengukur, menganalisis, atau mengontrol kejadian-kejadian yang sesungguhnya atau yang sedang berlangsung. Kemudian business software, ada payroll, accuracy payable, payable, dan inventory. Kemudian ada engineering and scientific software, ada computer aided design and system simulation. Kemudian ada embedded software, kabel pada microwave oven, fungsi-fungsi digital pada mobil, fuel control, dashboard, display, and braking systems. Kemudian ada di PC atau PCIe software, word processing, spreadsheet, computer graphics, database management, personal and business financial application. Kemudian ada AI atau Artificial Intelligence Software, External Systems, Pattern Recognition, Task Run Proving, and Game Playing. Kemudian Prototyping adalah suatu proses yang memungkinkan pembangunan software menciptakan sebuah model dari software yang akan dibangun, yang dimana dapat dibangun dalam beberapa bentuk, baik dalam ukuran kecil maupun dalam ukuran sebenarnya, yang diuji cobakan dalam berbagai hal. Oke, sekarang kita selesai. Sekarang kita lanjut ke materi kedua. Konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Tujuan rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas, yang dimana dimaksud ini adalah yang berkualitas dapat dilihat dari tiga sisi. Sponsor, individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak, sisi pemakai, kemudian sisi maintainer atau modifier. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Sponsor, tujuan utama sponsor adalah menghasilkan dan atau menghemat uang, di mana sponsor ini ingin menggunakan perangkat lunak tersebut untuk meningkatkan produktivitas organisasi dan mengharapkan untuk dapat menghasilkan sebuah layanan dengan biaya yang rendah tetapi tetap masuk akal. Kemudian dari sisi user, bagi pemakai, perangkat lunak adalah alat yang membantu menyelesaikan tugas-tugasnya, yang dimana oleh karena itu perangkat lunak harus menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh user. Sisi maintainer atau modifier adalah perangkat lunak tersebut harus memiliki sangat sedikit error pada saat penginstalan pertama. Selain itu, perangkat lunak tersebut harus terdokumentasi dengan baik, di mana source code juga harus mudah dibaca, terstruktur, dan dirancang dengan baik dan bersifat modular. Kemudian masalah-masalah pada RPL. Perangkat lunak telah diselesaikan dan diserahkan tetapi tidak pernah digunakan. Pemakai sudah membayar untuk perangkat lunak tetapi tidak pernah jadi dan diserahkan.
Pangkat lunak digunakan untuk melakukan modifikasi, pangkat lunak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, faktor pendukung kehadiran RPL adalah ketidakmampuan untuk memprediksi waktu, usaha, dan biaya pada pengembangan pangkat lunak. Kualitas pangkat lunak yang kurang baik, perubahan perbandingan atau rasio harga pangkat keras dan pangkat lunak, kemajuan teknologi hardware, kemajuan teknik software, kebutuhan yang meningkat terhadap software, kebutuhan akan software yang lebih besar dan kompleks. Kemudian produk dan proses, mengembangkan peran pangkat lunak. 1980-an belum dikenal peranannya, bahkan menjadi bahan tertawaan. Yang dimana hal ini sebabnya karena pada awal diciptakan kecepatan software masih sangat lambat, sehingga masih kalah jika dibandingkan dengan kecepatan pengolahan angka dengan menggunakan kalkulator ataupun sempoa. Sekarang menjadi mesin yang mengendalikan pengambilan keputusan dengan sangat erat kaitannya dengan berbagai bidang. Antara lain transportasi, medis, komunikasi, militer, proses industri, hiburan. Dan kemudian ada dua peran yang dimiliki, yaitu sebagai produk, yaitu perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Kemudian sebagai kendaraan produk itu sendiri, itu sebagai dasar untuk kontrol komputer seperti sistem operasi, jaringan untuk komunikasi informasi, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain. Kemudian perangkat lunak komputer mengalami perubahan penting dan dramatis selama penuh paruh abad ke-20 seperti unjuk kerja perangkat keras, perubahan-perubahan besar dalam arsitektur komputer, pertambahan yang pesat pada memori dan kapasitas penyimpanan, serta variasi varian input dan output yang luas. Dan era ketiga ditandai dengan munculnya sistem yang terdistribusi atau multikomputer. Kemudian masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Tambah kompleksitas sistem berbasis komputer, permintaan akan pengembangan pangkat lunak di bidang jaringan lokal maupun global, kemudian jaringan komunikasi digital dan bandwidth yang tinggi meningkat. Kemudian ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Kita lewatkan. Oke, kita langsung masuk ke materi ketiga, yaitu rekayasa perangkat lunak, yaitu siklus hidup dan proses perangkat lunak. Nah, lanjut kita bahas ke slide-nya. Pandangan umum tentang RPL adalah rekayasa merupakan analisis, desain, konstruksi, verifikasi, manajemen kesatuan teknik atau sosial. Tanpa mempedulikan kesatuan yang dikembangkan, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini terus harus dimunculkan dijawab. Seperti masalah apa yang harus dipecahkan, karakteristik kesatuan apa yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana kesatuan dan pemecahan tersebut diadakan, pendekatan apa yang dipakai untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam desain dan konstruksi dan kesatuan tersebut, bagaimana kesatuan tersebut ditopang selama adaptasi dan selama perbaikan. Dari IEEE, ditekankan bahwa siklus hidup adalah segala sesuatu yang lebih berdasar pada urutan waktu dibandingkan proses yang terjadi, yang dimana proses perangkat lunak ialah kegiatan yang tercakup dalam upaya memproduksi dan mengembangkan sistem perangkat lunak. Proses disajikan dalam model proses perangkat lunak, kegiatannya secara umum terdiri dari penerapan spesifikasi, desain dan implementasi, validasi dan evolusi. Rekayasa kebutuhan atau requirement engineering adalah proses pengembangan spesifikasi perangkat lunak. Kemudian proses perangkat lunak sangat rumit dan seperti semua proses intelektual, bergantung pada penilaian manusia karena dibutuhkan penilaian dan kreativitas, keberhasilan serta usaha untuk mengakomodasi proses perangkat lunak menjadi terbatas. Tahapan proses perangkat lunak yaitu rekayasa, analisa dan perancangan, pengembangan perangkat lunak, dan pasca produksi. Definisi proses. Definisi proses adalah sebuah analisis dan definisi persyaratan. Analisis dan definisi persyaratan, layanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user system. Rancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau software. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan, implementasi, dan pengujian unit. Di mana pada tahap ini perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Integrasi dan pengujian sistem. Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem. Kesimpulannya, bahwa adalah proses perangkat lunak merupakan sekumpulan aktivitas maupun metode yang digunakan pengembangan software. Kemudian teori dalam siklus hidup waterfall. Siklus hidup yang paling terkenal dalam dunia RPL adalah waterfall model yang diciptakan oleh William Royce pada tahun 1970 dan mulai terkenal karena logika fase. Waterfall sendiri memiliki definisi bahwa sebuah proses hidup perangkat lunak memiliki proses yang linear dan sekuensial.
Berikut ada waterfall life cycle. Ini dari definisi kebutuhan, kedesain sistem sangat lunak. Implementasi dan testing unit, integrasi dan testing sistem, uji coba dan operasional dan pemilihan. Kemudian ada rapid application development atau RAD, di mana merupakan metodologi perancangan sistem dengan menggunakan frekuensi atau rentang waktu yang ditetapkan jaraknya sesuai dengan perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian ada prototype, di mana metodologi perancangan sistem yang evolusioner, di mana dalam proses pengembangannya membutuhkan kemampuan tingkat mahir atau yang telah memahami permasalahan dalam kegiatan perancangan sistem dengan pengalaman dan keilmuan yang lebih baik. Kemudian spiral, di mana metodologi ini pun merupakan kategori evolusioner yang membutuhkan kemajuan menganalisa permasalahan yang lebih kompleks secara bottom up. Oke, kita langsung masuk ke materi keempat, yaitu tentang perencanaan proyek perangkat lunak. Tujuan perencanaan proyek perangkat lunak adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal, menurut Roger S. Pressman pada tahun 2002. Proses manajemen proyek software dimulai dengan serangkaian aktivitas yang secara kolektif disebut project planning. Yang pertama dari aktivitas ini adalah estimasi atau perkiraan. Pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan dalam untuk menyelesaikan sebuah proyek. PPP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Kunci sebagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah kegiatan yang lebih kecil bagi yang lebih kecil lagi. Ya, struktur kerja atau WBS diawali dengan menyusun komponen-komponen utama proyek, di mana hal ini merupakan level 1 dari WBS. Level 0 adalah judul proyek. Estimasi. Dalam aktivitas utama proyek, yaitu perencanaan, dilakukan estimasi, yaitu sumber daya manusia, jangka waktu kronologis, dan biaya. Kemudian analisa risiko. Analisa risiko sangat penting dalam manajemen proyek perangkat lunak. Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan risiko adalah masa yang akan datang, risiko apa yang mempengaruhi tren, dan perubahan atau bagaimana perkembangan dunia mempengaruhi keawetan dan kesuksesan perangkat lunak. Dan pilihan metode apa yang dipakai beberapa orang diperlukan. Kemudian pilihan metode apa yang dipakai, berapa orang yang diperlukan, dan seberapa tinggi kualitas perangkat lunak, dan sebagainya. Kemudian analisis risiko merupakan serangkaian langkah untuk menyiasati risiko. Yaitu identifikasi resiko dalam mencatat semua resiko sesuai dengan kategori atau secara makro sebagai berikut. Resiko proyek meliputi masalah pembiayaan, penjadwalan, personil, sumber daya, pelanggan, dan kebutuhan dikaitkan dengan akhirnya terhadap pelanggan, dengan akibatnya terhadap pelanggan. Resiko teknis yaitu masalah desain, implementasi yang termuka, yang verifikasi dan pemeliharaan. Risiko bisnis yaitu termasuk dalamnya risiko pasar, risiko manajemen, dan risiko pembiayaan. Kemudian strategi manajemen risiko, putusan atau resolution risiko, dan pemantauan risiko. Kemudian penjadwalan, langkah-langkah yang dilakukan dalam penjadwalan. Identifikasi, sekumpulan tugas, pastikan keterkaitan antar tugas, estimasi usaha untuk daftar tugas, tentukan pekerja dan sumber-sumber lainnya, buat jaringan tugas, dan buat jadwal kerja berdasarkan waktu. Kemudian penelusuran dan pengendalian. Penelusuran dan pengendalian dilakukan setelah ada penjadwalan yang pasti, yaitu memeriksa apakah tugas telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kemudian satuan ukuran produktivitas dan kualitas perangkat lunak. Pengukuran perangkat lunak dilakukan untuk indikasi kualitas produk, perkiraan produktivitas orang-orang yang menghasilkan produk, perkiraan manfaat dari penerapan metode dan tools, bentuk dasar dari estimasi, dan menegaskan atau justify permintaan tools baru dan pelatihan. Kita langsung ke analisis kebutuhan perangkat lunak. Materi kelima. Pandangan umum tentang RPL merupakan analisis desain konstruksi verifikasi manajemen kesatuan teknik atau sosial. Tanpa mempedulikan kesatuan yang dikembangkan, pertanyaan-pertanyaan ini di bawah ini harus terus dimunculkan dan dijawab. Masalah apa yang harus dipecahkan, karakteristik kesatuan apa yang dipakai untuk menyatakan masalah tersebut, bagaimana kesatuan tersebut diadakan, pendekatan apa yang dipakai, dan bagaimana kesatuan tersebut ditopang. Usaha yang berhubungan dengan RPL dapat dikategorikan menjadi tiga fase, yaitu fase definisi yang berfokus pada apa, yang dimana pengembang harus mampu mengidentifikasi apa yang akan diproses, tingkah laku sistem seperti apa yang diharapkan, kemudian interface apa yang akan dibangun, kemudian balasan desain apa yang ada,
Dan kriteria validasi apa yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sistem yang sukses? Kemudian fase pengembangan atau development phase. Itu berfokus pada bagaimana atau how selama masa pengembangan. Teknisi harus mendefinisikan bagaimana bisa data bisa dikonstruksikan. Dan seorang manajer yang gagal melakukan komunikasi dengan pelanggan yang komprehensif di awal evolusi sebuah proyek. Risiko membangun pemecahan yang elegan untuk masalah-masalah yang salah. Dan akhirnya manajer yang tidak begitu memperhatikan proses berisiko menyisihkan metode teknik yang cakap serta piranti ke dalam sebuah ruang hampa. Dan fase solusi atau decision making, manajer melakukan proses pengambilan alternatif terbaik untuk memutuskan proyek yang akan dilakukan. Dan people, faktor manusia menjadi sangat penting sehingga Software Engineering Institute telah mengembangkan sebuah model kematangan kemampuan manajemen manusia atau PMCMM atau People Management Capability Maturity Model yang fungsinya untuk mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks dengan membantu menarik, menumbuhkan, memotivasi, menyebarkan, dan memelihara bakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan pengembangan perangkat lunak mereka. PMCMM membatasi cara praktik bagi masyarakat perangkat lunak dalam hal rekrutmen, seleksi, untuk kerja, pelatihan, kompensasi, perkembangan karir, desain kerja, dan organisasi, kemudian perkembangan tim atau kultur. Lanjut adalah penjadwalan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penjadwalan adalah identifikasi kumpulan tugas, pastikan keterkaitan antara tugas, estimasi usaha untuk setiap tugas, masukkan pekerja dan sumber-sumber lainnya, buat jaringan tugas, dan buat jadwal kerja berdasarkan waktu, penelusuran dan pengendalian. Penelusuran dan pengendalian dilakukan setelah ada penjadwalan yang pasti, yaitu memeriksa apakah tugas telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Ini masalah atau problem. Sebelum proyek dimulai, objektivitas harus ditetapkan, ruang yang harus ditetapkan, pemecahan alternatif harus dipertimbangkan, teknik harus didefinisikan, batasan harus didefinisikan. 5 hak di atas diperlukan untuk menentukan estimasi biaya yang akurat. Kebutuhan atau requirement menurut ahli kamus adalah sesuatu yang diminta, sesuatu yang dibutuhkan, atau kebutuhan. Menurut IEEE adalah kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan suatu persoalan atau untuk mencapai sebuah objek. Kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi oleh sistem dalam arti yang memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lain yang diinginkan. Ini tahap kebutuhan akan perangkat lunak dimulai dengan dikenalinya adanya sebuah permasalahan yang membutuhkan sebuah penyelesaian, identifikasi sebuah permasalahan, mungkin dapat dilakukan dengan berorientasi pada aplikasi, berorientasi pada bisnis, atau berorientasi pada kenaikan produktivitas. Dan munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Ada dua jenis kebutuhan yaitu behavioral dan non-behavioral. Tahap analisis kebutuhan PL atau perangkat lunak. Itu menentukan kebutuhan, data atau informasi apa yang akan diproses, siapa yang diinginkan, kelakuan sistem apa yang diharapkan, dan antar muka apa yang tersedia. Kemudian sintesis, mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan teknik dan metode analisis tertentu. Kemudian membuat dokumen software requirement specification yang dimana sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Dan metode analisis, metode atau teknik untuk melakukan analisis tersebut atau perangkat lunak dikelompokkan untuk secara peningkatan yang berbasis melakukan aktivitas tersebut. Itu berorientasi dengan data atau data flow oriented dengan teknik top down atau bottom up. Materi keenam adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Evaluasi kegiatan analisis sistem perencanaan proyek merupakan awal dari rangkaian aktivitas secara kolektif dari sebuah proses manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama dalam proses ini adalah estimation, kemudian yang kedua bertujuan untuk melihat kondisi umum ke depan, yang siap menerima kondisi yang berada dalam tingkat ketidakpastian, dan estimasi menjadi dasar bagian semua aktivitas perencanaan proyek yang lain, dan perencanaan proyek memberikan sebuah peta jalan bagi suksesnya RPO. Untuk mendapatkan data, kita perlu melakukan beberapa kegiatan. Observasi, interview, kuesioner, dan korespondensi. Observasi pada estimasi. Harapan eksekutif akan persyaratan seorang calon manajer proyek adalah memiliki kemampuan untuk mengetahui ketidakberesan apa yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi. Dan memiliki keberanian untuk memperkirakan kapan mendung akan datang. Kemudian yang harus dihindari adalah hindari hal-hal berikut dalam saat membutuhkan SRS, yaitu over specification, tindakan inkonsistensi, ambiguity dalam kata atau kalimat, dan menuliskan mimpi-mimpi, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Dan dalam SRS ada dua aspek yang harus bisa dilihat, yaitu fungsi dan non-fungsi yang meliputi dependability, ergonomic performance, dan constraint. Atribut dalam suatu SRS adalah benar, correct, atau tepat, precise. Ini yang terlibat dalam pembuatan SRS adalah ada 9 macam orang, yaitu pemakai atau user, client, system analyst, software engineer, programmer,
Disintegration group, maintenance group, technical support, staff, dan clerical. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang penjadwalan dan penelusuran proyek perangkat lunak. Mengapa sebuah proyek bisa terlambat? Meskipun ada banyak alasan mengapa perangkat lunak dikirim terlambat, sebagian besar dapat ditelusuri sampai pada suatu akar penyebab atau lebih berikut ini. Yaitu suatu batas waktu yang tidak realistis yang dimana orang di luar kelompok RPL. Kemudian perubahan kebutuhan pelanggan yang dicerminkan dalam perubahan jadwal, kemudian memandang rendah jumlah usaha dan atau jumlah sumber-sumber daya yang akan dibutuhkan, kemudian risiko yang dapat diramalkan, kemudian kesulitan teknis yang dapat dilihat, dan kesulitan manusia yang tidak dapat dilihat sebelumnya. Kemudian kesalahan komunikasi di dalam staf proyek yang mengakibatkan penundaan, kemudian kegagalan-kegagalan manajer proyek untuk mengetahui bahwa proyek ketinggalan dari jadwal yang ada, dan kurangnya tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan prinsip penjadwalan, yaitu ada pembagian, saling ketergantungan, alokasi waktu, dan validasi kerja. Kemudian ada batasan tanggung jawab, batasan keluaran, dan kejadian penting yang harus ditentukan. Hubungan antara manusia dan usaha kerja. Dalam proyek pengembangan perangkat lunak berskala kecil, seorang dapat menganalisis kebutuhan, melakukan perancangan, internalisasi kode, dan melakukan pengujian. Dan ketika ukuran proyek bertambah, jumlah manusia yang terlibat menjadi lebih banyak. Tapi harus diingat bahwa jumlah orang yang terlibat dalam sebuah proyek dan produktivitas tidak linier. Contoh, misalnya ada 4 orang software engineer yang mana orang masing-masingnya memiliki kemampuan menghasilkan 5.000 baris program per tahun. Disumsikan bahwa setiap komunikasi antar mereka akan mengurangi produktivitas sebanyak 250 baris program per tahun. Oleh karena itu, jumlah bagian komunikasi adalah sama dengan 4 dibagi 2. 2 sama dengan 24, 2 dikali 2 sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6. Dengan demikian produktivitas tim akan menjadi seperti berikut. Atau setara dengan 74% lebih kecil daripada yang diharapkan. Dan tipe-tipe proyek, ada concept development project, new application development project, application enhancement project, dan aplikasi maintenance project, kemudian re-engineering project, kemudian ada juga menentukan kriteria adaptasi, yaitu size of the project, number of potential user, mission criticality, application longevity, stability of requirement, ease of customer atau developer communication, maturity of applicable technology, performance constraint, embedded and non-embedded characteristic, project staff, the engineering factor, kemudian jaringan kerja, ada a graphic representation of the task for the project, sometimes used for as a mechanism, yang dimana terkadang digunakan sebagai mekanisme, dan the concurrent nature of the task may lead the critical path that is task that must be completed on schedule. Nah, seperti ini jaringan kerjanya nih, gambarnya. Oke, itu semua sudah saya jelaskan dari materi awal, materi pertama sampai materi ketujuh yang terakhir untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk ujian tengah semesternya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan pada video ini. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga kalian selalu sehat-sehat. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.